Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Irfan Soleh ya, guru SDN Sang 1. Kali ini saya akan berbagi kembali yaitu tentang GeoGebra, yaitu tentang bagaimana cara mendownloadnya dan menginstalnya ya. GeoGebra itu apa? Ya, GeoGebra itu adalah ini ya, salah satu aplikasi matematika, ya ini simbolnya seperti ini, gambarin seperti ini ya, yang biasa digunakan dalam pembelajaran, ya, baik tentang aljabarnya, tentang kalkulusnya, tentang fungsi trigonometrinya, dan masih banyak lain lagi, bahkan bisa digunakan juga untuk bermain game, ya. Langsung saja kita menuju ke browser ya, biasa Google Chrome ya. Silakan teman-teman tuliskan saja di sini geogebra.org seperti ini ya. Setelah diklik tulisan seperti ini, maka nanti silakan teman-teman pilih ini yang teratas ini ya. Ini adalah website resminya www.geogebra.org. Jadi ini ya. Setelah itu teman-teman klik aja ini. Kita klik, nanti akan ditampilkan seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal menu home dari GeoGebra. Nah, ini ya, silakan lihat di sisi kiri ini ada home, news feed, resource, profile, people, classroom, event, download ya. Atau juga silakan teman-teman boleh ini scroll dulu ke bawah ya, apa isinya di home ini ya, ini ya. Iya, nah fiturnya adalah seperti ini, ada illustrative maths curriculum, remote learning template, elementary school maths ya, ini ya untuk kita yang bagi mengajar di sekolah dasar ya, ini banyak sekali ini ya. Iya, ke bawah lagi scroll ya, ini ada tutorialnya juga. Iya, banyak sekali tutorialnya, silakan nanti teman-teman dilihat ya untuk belajar lebih lanjut tentang GeoGebra ya. Baik, karena kita ingin mendownload, silakan teman-teman pilih aja ini menu app download ya, ini klik saja. Iya, langsung ditampilkan menu-menu yang bisa didownload ya, aplikasi yang bisa didownload ini ya, yaitu dari grafik kalkulator, 3G kalkulator, geometri, GeoGebra klasik 6. Kita scroll lagi, iya ini kalkulator, kemudian GeoGebra klasik 5. Karena saya sebagai pemula, saya ingin mendownload yang pemula aja ya, yaitu GeoGebra klasik 5 saja. Caranya bagaimana? Silakan ini ya, ini ada tulisan download, klik aja download ya, ini klik download, maka kita langsung ditampilkan ya, ini langsung download nih, proses downloadnya ada di bawah ini ya. GeoGebra ini masih download ya, sambil teman-teman menunggu boleh membaca-baca, boleh minum-minum, boleh ngopi-ngopi dan seterusnya ya, tunggu beberapa saat ya. Ya, setelah terdownload nanti filenya seperti ini, namanya GeoGebra Windows Installer 5 ya, karena klasik 5 tadi ya. Besarnya berapa? Besarnya adalah ini, 66,5 MB. Ya, besarnya sekian, 66,5 MB ya. Silakan langsung saja di klik kanan, karena mau install ya klik kanan aja. Kemudian pilih Run as Administrator. Atau cara kedua silakan klik aja dua kali juga tidak apa-apa ya. Ini kita klik, ya tunggu beberapa saat. Dimunculkan seperti ini, notice seperti ini, kita apakah benar-benar ingin menginstalnya ya, kita pilih aja yes ya, karena mau menginstal, pilih aja yes, langsung tampil ya GeoGebra installernya, kemudian di sini sudah ada welcome to the GeoGebra 5 setup widget, kemudian bahasanya ini kita pilih di sini, ada Inggris, masih banyak lagi ya, kemudian saya pilih aja tetap Inggris aja ya, dan pilih next ya, ini kita klik aja next ya, ini ada lisensi agreement, persetujuan lisensi, persyaratan ini kita akan baca ya, biasakan dibaca biar tahu apa isi persetujuannya ya, sampai akhir di sini. Kalau sudah paham silakan baru teman-teman pilih I agree ya. Kemudian ada pilihan tipe untuk GeoGebra nya mau standar atau custom. Karena saya pemula, ya saya pilih aja standar, kemudian saya pilih install. Ya, ya ini proses mengekstrak, ya filenya kita ekstrak, kita tunggu sampai progress birunya ini benar-benar full send, ya.
Ya, setelah sampai 100% maka langsung tertulis complete ya, sudah selesai. Jangan lupa klik finish, artinya untuk penginstalan GeoGebra telah selesai ya. Kita tunggu nanti biar aplikasinya langsung tampil ya, ini langsung tampil sudah muncul GeoGebra. Tunggu beberapa saat biar tampilannya penuh ya, artinya semuanya tampil ya. Ini ya, langsung tampil ya, ini menunya sudah keluar. Silakan di maksimize saja biar melihatnya enak ya. Lihat di atas ini ada menu file, edit, view, option, tool, windows, head. Ini ya, judulnya GeoGebra Classic 5, karena kita tadi downloadnya yang versi 5 ya. Kemudian silakan teman-teman nanti gunakan ini ya untuk pembelajaran matematika. Ini ada menu-menunya move, point, line. Ini semuanya silakan dieksplor ya. Kemudian ya dimanfaatkan untuk pembelajaran ke siswa-siswa kita. Ya, ini saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk proses download dan install GeoGebra Classic 5. Untuk selanjutnya insya Allah akan saya jelaskan kembali tentang bagaimana cara menggunakan GeoGebra secara online. Ya, ini kali ini secara offline, nanti ada lagi secara online. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.